بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma bis السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله. وكما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا مسلمات والمسلمين والتوان والقوان المسلمين والمسلمات اليوم تسكن رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الحمد لله والحمد لله pada malam ini 7 Jamadul Akhir 1441 Hijriah samaan 31 Januari 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis baginda sebagai radhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah Subhanahu wa taala rahmah, barakah, maghfirah, ampunan, sakinah, ketenangan serta ganjaran pahala darinya, kerana kita berada di dalam majlis ilmu ini insyaAllah. Dan majlis ilmu pada malam ini sebenarnya kalau ikut hari ini, hari terakhir bulan Januari, hari Jumaat minggu yang kelima. Asalnya pada 2 minggu yang lepas, saya pada 16 Januari yang lalu yang jadual kita, tapi ada sebab-sebab tertentu maka kita kuasa menangguhkannya ke malam ini. Dan memang minggu kelima tak ada apa-apa
tukar bulan. Itu bulan Februari, 1 Februari. Jadi malam ni 31 Januari kita meneruskan pengajian kitab Sifat 20, suatu pengenalan yang disusun oleh Pada Tu Syekh Tuan Guru Ustaz Ustaz Muhadir bin Haji Jol Al-Uchini Asrawaqi Habizahullah Ta'ala. Kita telah masuk kepada perbincangan mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula daripada kuliah yang lepas telah masuk, iaitu pengertian huraian dan dalil burhan bagi setiap 20 sifat wajib. Maka kita dah bincangkan, kita dah masuk kepada sifat wujud. Betul, takut saya lupa pasal minggu ni kita tak dapat guna laptop kita. Laptop kita masuk bengkel. Biasalah benda lama ada sakit dan demam ni, masuk bengkel belum dapat dikeluarkan lagi. Jadi kita pun tak ingat dalam mana letihnya tu kat mana. Yang saya masih ingat, kita dah masuk membincangkan tentang pelajaran yang ketiga bermula pusat 91 pada minggu yang lepas, pada bulan yang lepas. Jadi kita sampai rasanya surat 94, betul? 95, 94 bila 95, iaitu perkara C. Wujud ada tiga bahagian. Yang kata penyusun kitab ni, wujud, sifat wujud itu yang kita tahu sifat 20. Sifat pertama ialah wujud. Wujud mana yang kita telah sebut pada kuliah yang lalu, wujud itu ada. Lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Pening. Kalau tak betul-betul faham, jadi pening kita. Kalau kita yang Islam daripada awal ni pun boleh jadi pening, apatah lagi mu'alaf. Orang yang masuk Islam di reverse lagi pening lah. Itu tuan Allah mula-mula ada, lepas tu tak ada. Pening lah. Tapi kita telah huraikan sedikit apa maknanya Allah itu wujud. Lawannya Allah itu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Kita dah cerita dah sedikit. Jadi kita menyambung apa yang dihuraikan oleh tuan guru ni. Jadi jenis wujud itu pertamanya ialah wujud hakiki. Pengertian wujud hakiki ini pertamanya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Walaupun kita tahu nama Allah Al-Awwal, satu lagi nama Allah Al-Akhir. Allah Ta'ala itu yang awal, itu Allah Ta'ala itu yang akhir. Tapi bukannya Allah Ta'ala itu ada awal, Allah Ta'ala itu ada akhir. Yang ada awal ada akhir kita. Kita yang ada awal, kita yang ada akhir. Walaupun seseorang manusia itu hayat dia lahzatan wahidah, satu ketika, macam bayi yang mati dalam perut. Pagi tadi buat tahlil, baby mentuk, baby mati dalam perut. Belum ada nama lagi, masih dalam perut maknya lagi. Matilah. Untuk dasarkan, mati. Mati dalam perut. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan dapat. Jadi, belum lagi di si maknya dibersalinkan. Belum ni. Dia kena bersalinkan tu, nak keluarkan baby tu tak boleh. Dibiarkan dalam perut tu mayat kan. Tak, bila dibiarkan dalam perut tu nanti jadi mudarat pada si ibu. Mesti dibersalinkan. Ibu ni diberi ubatan-ubatan tu supaya dia akan rasa bersalin, menjalani proses bersalin, dan dia bersalinkan mayat anak dia. Dan ini anak dia pula arwah. Walaupun belum ada nak ada nama, tapi dah ada arwah. 5 bulan dah ada bentuk. Oh, confirm ada. Bentuk dah ada. Ada rupa manusia. Cuma kata ayahnya, sebab belum dipersalinkan, belum dilahirkan, tak tahu lelaki ke perempuan. Tak apa,
lelaki perempuan itu tak jadi isu. Yang jadi isu ni memang bayi ni dah arwah, boleh dah kita nak buat tahlil arwah tu buat. Jadi ada tak alam dunia untuk bayi ni? Ada. Alam roh ada, alam rahim ada, alam dunia ada, alam barzah ada, alam akhirat ada. Tapi alam dunia dia lahzatan wahidah, satu ketika saja. Bila dah dikeluarkan nanti ni, kita mandikan, kita kapatkan, kita semayakan, kita kebumikan macam manusia biasa. Itu kaedah dia. Jadi ada tak awal dia? Ada. Ada tak akhir dia? Ada. Walaupun seketika sajalah satu wahidah, dia tak sama macam kalau janin itu tak cukup 4 bulan. Cucu kita ke, perempuan kita keguguran, baru 2 bulan mengandung dah gugur. Dia pun tak tahu dia mengandung, tahu-tahu keluar darah. Pergi hospital, cek, pergi hospital, hospital kata puan ni keguguran, kena puan kena ditahan di hospital ni, tak boleh balik terus untuk menjalani proses-proses supaya kalau ada baki-baki kandungan dalam rahim puan itu dibersihkan, tidak tertinggal sebagai tak berbaki dalam rahim, nanti dia jadi mudarat, kan, jadi bahaya nanti. Dia keluar darah ke ketul, dia keluar macam darah rahim tu lah, kan. Rupanya bukan darah rahim, rupanya janin tu belum terbentuk lagi, dia ketul-ketul, kan. Lukumah, kan. Dia ketul-ketul darah, kan? Alam, kan, ketul-ketul darah. Jadi kaedah dia apa? Kalau dah keluar benda tu ada, kita dapat kumpul, kita bersihkan tanah milik elok lah tu. Dia belum lagi jadi janin yang ada roh. Ini mana dia tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia dah ada roh janin ni, maknanya alam roh tu dah ada, alam rahim tu ada, alam dunia tu ada, alam akhirat, alam barzah ada, alam akhirat pun ada. Tapi ni untung lah, sebab jadi anak syur, anak syurga. Untung sekarang orang kata, anak syurga lah, kan. Tunggu baba dan mama di syurga, ya nak. Ada saya baca posting seorang sahabat lama, rupanya dia ada baby yang meninggal selepas 16 hari dilahirkan. Makam-makam itu jumpa surat, jumpa sijil kematian arwah anak. Oh, dia pun tulis lah Facebook panjang. Saya baca, Allah sedih. Rupanya bila lahir baby dia ni, mengidap satu sindrom yang tidak ada penawar. Maksudnya baby ni takkan bertahan lama. Memang ia tekaan betul 16 hari ya. Itulah dia contoh anak syurga. Ada jugalah hari-hari, kan, 16 hari. Alam dunia dia 16 hari. Ada hari awal, ada awalnya, ada akhirnya. Jadi anak syurga, kan. Andainya aku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu syurga. Itu anak syurga lah, kan. Jadi ada awal, ada akhir. Tapi Allah Ta'ala tak, walaupun al-awwal wal-akhir, Allah Ta'ala itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang kedua, bersifat dengan kidam dan baqa. Itu maksud wujud hakiki tadi. Sifat kidam dan baqa, maknanya dia ni sedia kala. Kidam lawan ni sedia kala, lama. Lawannya baharu. Masukkan dia, dia macam formula matematik kan. Allah Ta'ala dulu, lama. Lawannya baru. Wajib lama, mustahil baru. Masukkan je pemulimpah. Macam X, Y, Z, kan. X campur Y jadi Z, kan. Masukkan je sifat tu, kan. Jadi kita senang faham Allah Ta'ala itu bakok, kan. Bakok tu kekal. Lawannya binasa, wajib kekal, mustahil binasa. Itulah Allah. Ta'ala itu kekal, lawannya binasa. Ta'ala mana boleh binasa? Wajib Allah Ta'ala itu kekal, mustahil Allah Ta'ala itu binasa.
So kita pula, kita terbalik. Kita punya formula terbalik. Manusia, makhluk itu binasa. Lawan itu kekal. Wajib binasa. Mustahil kekal. Tak ada dekat dalam dunia ni tuan-tuan. Saya tulis lebih aku saya. Walaupun gigi kekal pun. Gigi ada dua jenis kan. Satu gigi susu. Daripada lahir sampai umur 7 tahun. 7 tahun tu luruh habis sebatang. Lepas tu ganti kan gigi kekal. Gigi kekal tu pun tak kekal juga. Awak dah merasa. Jadi kalau dengar bunyi slur tu kan, apa faham tadi? Dengan bunyi cakap kita tu slur. Ustaz Nazmi ni lain cakap ni. Bila scene ni dia lain sikit. Memang gigi dah roh. Lutut dah lemah. Gigi dah luruh. Apa faham dah. Get ready lah. Janganlah di tongkat langit. Janganlah di tongkat jawatan. Janganlah dikejar dunia. Dunia tu tak kemana. Tak lama dunia tu. Maksimum pun 70 tahun. Inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Semua umur mak antara 60 hingga 70 tahun. Satu mula dunia ni. Sebab petandanya dah ada. Tak muat tak apa, sihat ke kan? Jadi kan? Agaknya kalau pergi kat padang sekolah boleh lari. Boleh lari dengan anak murid. Cuma kalah lah. Sprint 100 meter kalah dengan anak murid. Anak murid dah ke depan 50 meter. Kita baru nak kaki baru nak lepas daripada starting block. Memang tak sama lah. Orang umur 50 dengan budak-budak remaja mana nak sama kan. Tapi boleh lari lah kan, steady lagi. Macam saya tak boleh lah kan. Saya pandai orang main bola tu. Jadi dulu aku tangkas di atas padang, sekarang aku tak berdaya. Betul tak? Nak buat macam mana kan? Terus ni rezeki masing-masing kan? Nasib masing-masing kan? Ada orang sehat umur 70 lebih pun kahwin baru dapat anak sehat walafiat. Kita ni Allah. Jadi itulah dia manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dia lama. Qidam sedia ada. Qidam dia bakar, dia kekal, dia tidak akan binasa. Jadi apakah contoh wujud hakiki? Ialah Allah Zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud sebenar. Itulah wujud yang sebenarnya. Itulah Allah Zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wujud majazi. Ada permulaan dan ada kesudahan. Ni kita. Itulah ni. Ada permulaan, ada kesudahan. Tidak bersifat qidam dan baqa', lawan. Jadi wujud majazi itu lawan kepada wujud hakiki. Lawan dia. Kan? Tidak ada qidam, tidak ada baqa'. Kan? Dia tidak kelabu dan tidak kekal. Kita ni lah. Tidak ada apa-apa yang kekal. Sebagai dalam makhluk. Sebagai makhluk tidak ada yang kekal. Tak ada yang kekal. Ini dunia ni esok pun habis. Sampai masanya, dunia ni pun akan berakhir. Dinamakan wujud majazi kerana kewujudan yang bersandarkan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Taala. Kata penyusun kitab ini, kenapa nama wujud majazi? Kerana wujudnya itu adalah kerana kudrah dan iradah. Kekuasaan Allah, wallahu bi kulli syai'in qadir. Allah Taala itu Maha berkuasa. Tak percaya, cuba dengar khutbah siang tadi. Apa khutbah isi tajuk khutbah siang tadi? Berkenaan dengan corona virus. Setengah negeri telah mengadakan semayang hajat. Setengah negeri belum. Pasal hal ehwal agama ni, Malaysia ni dia special. Kan kita tidak ada mufti negara, tak ada. Walaupun dulu pernah nak diwujudkan pada awal-awal merdeka tu.
awal-awal merdeka dulu, memang jawatan tu nak diwujud dan nak dan dah ada calon dia. Ha, siapa calon dia? Yang baca doa hari merdeka tu lah. Itulah calon dia. Ha, kan? Agung pun dari situ, mufti negara pun daripada situ. Ha, kan? Ha, dah ada dah calon dia. Tapi tawaran itu ditolak. Diterima, diterima dengan syarat, bersyarat. Syarat dia apa? Negara kita mesti melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Yang ini tak dapat dipertimbangkan pada waktu itu. Jadi tak adalah, tak adalah diserah, tak adalah menerima jawatan mufti negara. Tidak, Malaysia ada mufti negara. Tak diwujudkan. Ini ramai orang tak tahu. Jadi yang adanya mufti negeri ya. Perak 1, Negeri Sembilan 1, Selangor 1, Wilayah 1. Tapi dari segi kita tengok amaliah dia, praktikal dia, mufti wilayah tu seolah-olah mufti negara. Sebab dia dirujuk oleh kerajaan pusat. Kan? Apa-apa kerajaan pusat rujuk kat dia. Seolah-olah, seolah-olah. Ini bukan mufti negara, dia mufti wilayah persekutuan. Dilantik oleh kerajaan persekutuan. Ha, tu yang nampak amaliah tu. Ha, tapi dia bukan mufti negara, bukan mufti Malaysia. Dia Malaysian Grand Mufti. No, kita tak ada. Sesatunya negara Islam yang tidak ada mufti besar. Kalau meribi tempat Ustaz Muhammad mengaji pun ada Grand Mufti, mufti, mufti besar. Ada. Meribi ada mufti besar. Bawah dia adalah mufti tinggi lah. Kan? Saudi pun ada, Mesir pun ada, Jordan pun ada, Chechen pun ada, Chechnya pun ada mufti besar. Chechnya tuan. Chechnya, negeri, satu negeri di bawah persekutuan Rusia, ada mufti besar. Tapi Malaysia tak ada. Yang ada mufti negeri-negeri. Jadi ada negeri buat sembahyang ajat, ada negeri belum buat sembahyang ajat. Tapi khutbah ada. Macam tadi pun ada khutbah. Kan? Coronavirus. Kan? Wujudnya coronavirus tu kan atas apa? Kudrah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera Allah tu, makhluk Allah tu, coronavirus tu makhluk Allah, Allah Ta'ala cipta. Kan? Dan Allah Ta'ala berkuasa menciptanya dan Allah Ta'ala ada kehendak menciptanya, maka jadi dia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi menyeram dia. Tapi kita insya-Allah Islam ni insya-Allah kita selamat. Sebab kita ni hari-hari berwuduk, kata pakar-pakar tertentu ya, berwuduk boleh mengelakkan kita dari terkena coronavirus. Tapi janganlah pula, oh kalau macam tu tak payahlah kita ambil langkah-langkah yang disebut dalam khutbah ni, tak payahlah kita ambil wuduk ya, selamat kita dah. Kena juga ambil langkah-langkah yang berkaitan juga. Ya, kena ambil juga. Sebab kita tahu siapa, manusia jenis mana yang dah diserang oleh virus membunuh ni. Kita tahu manusia mana. Apa tujuannya Allah Ta'ala jadikan virus ni? Kenapa tempat ni di situ? Kenapa virus ni tak turun di Malaysia ke, atau tak turun di Maghribi ke, atau tak turun di Mesir ke, kan? Atau tak turun di apa, di Palestin ke, tak turun Israel? Kalau turun Israel lagi bagus, mati habis orang Israel, lagi lagi senang saja. Kenapa tak turun Israel? Kenapa tak turun di Amerika? Kerana pemimpin, lagak pemimpinnya turun Amerika lah, bagi mati habis orang Amerika. Tak ada pula. Kenapa turun di tempat yang kita tahu ianya ada? Pasal apa? Tuan-tuan pun tahu lah kan. Tapi kita faham wujudnya virus itu
Kerana kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia adalah makhluk. Maka wujud majazi itu ialah wujud yang ada pada zat makhluk. Ada awal, ada akhir. Betul yang usah hati. Coronavirus ni dia akan ada akhir dia. Sebab dia ada awal, dia ada akhir. InsyaAllah. Kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita ni, orang Islam ni, terselamat. Khususnya dan manusia umumnya terselamat daripada virus ini. Sebab Bill Gates dah beritahu, ada saya baca tadi, dia kata akan ada satu virus yang akan membunuh 30 juta manusia dalam tempoh 6 bulan. Dia kata, contohnya jangan percaya pula, dia pakar komputer bukan pakar perubatan. Tuan-tuan pun percaya, habislah mati kita 30 juta 6 bulan. Habislah Malaysia pun dah berapa kes dah, kan? Matilah, kan? Habislah kita dah, kan? Bill Gates bukan pakar perubatan, dia pakar tycoon, billionaire. Dia kata, wallahualam lah, kan? Dia kata, kan? Kita minta kepada Allah SWT waktu dia buat sembahyang, ajar doa, terdoa. InsyaAllah, siang tadi pun kami buat sembahyang ajar untuk mengelakkan daripada coronavirus, virus pembunuh, wallahualam. Tapi wujudnya dia kerana kudrah dan iradah Allah SWT. Allah Ta'ala dan nak jadi dia. Allah Ta'ala tu mah berkuasa. Siapa pergi lawan? Siapa suruhlah kita lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pergi lawan kuasa Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala hantar tentera ni. Kemudian wujud aridi. Apa dia wujud aridi? Ada permulaan dan tiada kesudahan dengan izin Allah SWT. Kan? Ada wujud aridi ni, dia ada ada permulaan, ada mula, tapi tiada kesudahan. Apa dia? Zat arab al-wujud seperti roh. Roh ada ada awal dia, tapi tak ada akhir. Roh ni roh manusia lah, bukan roh haiwan, roh manusia. Sebab kita dah tahu tadi mula, manusia ada lima, akan melalui lima alam, kan? Alam roh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam akhirat ni the never ending story. Tak masuk roh, masuk roh, kan? Dia ada awal tapi tak ada, tak ada akhir, kan? Yang mati jasad, bukan roh. Roh tak mati, kan? Cuma roh dikeluarkan dari jasad, maka jasad itu mati. Betul tak? Macam mana rupa tu? Apa tu lah mati tu? Jangan tanya, pergi tanya pula ustaz, macam mana rupa roh tu keluar jasad? Apa mati tu, kau tahulah. Pergi tanya pula tuan-tuan, kan? Macam orang tanya, kita baca Fatihah ni sampai tak pahala ni kepada roh si mati? Berkali-kali tanya sampai Syed Nuruddin tu malas nak menjawab. Dalam dia dijawab apa? Kan, Syed Nuruddin Marbu Al-Banjarian, dijawab apa? Nanti mati esok kamu tunggulah, kalau ada pahala tu ada lah. Tapi tanya benda khilaf, kan? Ada ulama' kata sampai, ada ulama' kata tak sampai. Tapi ya, kan, keyakinan kita benda khilaf apa pun nak gaduh. Rosakkan akidah kalau kita tak tak percaya, tak terima, tak rosak. Kan, kita tak terima, saya tak percayalah. Kau baca Quran pada roh si mati ni buat apa? Mengarut dia tak ada pun dalam dalam ajaran Islam, tak ada pun dia. Saya tak percaya. Kalau orang mati kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tak payah sedekah Fatihah buat apa, tak sampai kat si mati pun. Tak apalah, dia tak percaya sudah. Dia yang percaya okeylah. Macam kita, kita percaya. Percayalah kita, tuan-tuan dia tak tahu. Saya percaya. Kalau saya katalah seorang meninggal, saya hadiahkan Fatihah pada dia, pahala Fatihah tu sampai pada dia. Okey, okay, itu keyakinan saya. Sebab dalilnya ada. Kan? Saya percaya benda tu. Kan? Yang tak percaya, tak apalah. Kan? Payahlah nak bergaduh, tanya berkaitan ni. Alam penyudahan, itulah jawapan dia. Kau mati tu, aku tunggu. Kalau ada pahala nanti, ada lah. Macam ni, macam roh, kan?
Ha, macam mana rupa orang tu keluar hiasan Ustaz? Aku tunggu lah mati esok. Ha, mati esok kau tahulah. Ha, kamu tahulah macam mana rupanya roh keluar dari jasad kan. Ha, itu dia. Syurga ada ada mula sebab dia ciptaan Allah tapi tak ada akhir. Maka batil lah ikut kaedah kita di sunnah jamaah, maka batil lah kalau ada fahaman yang mengatakan syurga neraka ini ada awal ada akhir. Itu batil. Itu tak betul. Ada orang Islam yang percaya pun. Ha, dia kata syurga ni esok ada ujung lah, tak ada neraka ni esok ada ujung lah. Ha, pulang lah kan? Ha, tapi kita percaya, kita sebagai sunnah jemaah, kita percaya syurga ini ada mula tapi tak ada akhir. Neraka ada mula ada, tak ada, tak ada akhir. Dia kekal selama-lamanya. Kau tak, kenapa tak nak sebut khalidina fiha abada? Penghuni syurga tu kekal dalam syurga tu selama-lamanya. Kalau syurga tu ada pengakhirannya, tak, penghuninya dah tentu tak kekal dalam syurga tu. Pasal syurga tu ada akhir. Nah, tu akal kita berfikir. Yeah. Sebab itulah akidah ni, dia berganding akidah dan pemikiran. Akidah dan falsafah. Sebab kita nak mempercayai satu tu, tak dapat tidak, kita sebagai manusia, kita akan menggunakan akal untuk memahami. Ha, untuk memahami bab percaya, dia balik kepada iman tadi. Ha, kan? Kalau pakai akal saja, berapa ramai orang yang akal hebat tak percaya adanya Tuhan. Ramai yang atheist tu. Oh, ramai yang cerdik tu, profesor-profesor. Kan? Einstein. Atheist, tak percaya dia adanya Tuhan. Dia tak percaya. Where's God? I don't see. Dia tak percaya adanya Tuhan. Ha, tapi codik dia. IQ. Antara manusia yang ada IQ tertinggi di dunia. Albert Einstein. Ha, orang Yahudi. Ha, tapi dia tak percaya adanya Tuhan. Macam teori dan teori ni apa tu, Charles Darwin. Sama tu. Dia percaya pula manusia ni dan asal-asalnya buruk. Buruk tu berevolusi, berubah-ubah jadi manusia. Pasal dia tak percaya adanya Tuhan. Macam ni. Eh, profesor, kan? Sebenarnya akal ni diguna untuk memahami. Bab percaya di sini. Dalam hati. Kan? Arash, sama tu. Kursi, sama tu dan lain-lain. Ya? Adalah yang lain tu. Baik. Baik, catatan khilaf ulama tentang kedudukan sifat wujud ulama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah pun ada khilaf kan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya menyebut tentang keadaan sifat maujud tu ain maujud. Kita tengok ke mana dia Manakala Imam Qurtubi Ar-Razi dan Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi menyebut keadaan sifat wujud itu bukan ain maujud atau ain zat dan bukan lain daripada ain maujud. Ia adalah hadiah berada di antara ada dengan tiada. Jadi kita tengok apa maksud perkataan maujud. Walaupun maujud adalah dalam wazan maf'ul. Ini balik pada bahasa Arab ya Ustaz Ibrahim Ma'ruf tentang benda ni. Yang bermaksud yang dijadikan tidak mengapa untuk mengatakan Allah Ta'ala maujud. Ini Allah ada kerana walaupun ia berwazan maf'ul isim maf'ul, tetapi yang dimaksudkannya murad al-murad dimaksudkan tu ialah isim fa'il yang bermaksud mujid, mujidun, yang membuat atau yang menjadikan, bukan Allah dijadikan. Itu cerita dia. Dalam kitab Hasyah Ad-Dusuki dikatakan perkara ini hanyalah min babil ikhbari la min babil wasfi. Ini termasuk dalam perkara untuk memberitahu, bukan perkara menyifatkan. Iaitu ia hanyalah untuk memberitahu bahawa Tuhan itu ada. Ya Allah, Allah mawujud. Mawujud tu bukan maknanya Allah Ta'ala itu dijadikan. Allah Ta'ala itu sifat dia ada. Itu maksud dia. Ada ulama lain mengatakan mawujud itu ialah alladhi wujida wujuduhu. Jadi Tuhan yang didapati adanya. Bagi mereka mawujud berasal daripada wijdan. Wijdanu. Samalah juga perkataan majnun yang asal maksudnya ialah yang digilakan ke atasnya. Tetapi dimaksudkan ialah orang yang gila. Samalah juga perkataan al-mughma alaih ya, yang asal maksudnya ialah yang dipitamkan ke atasnya tapi dimaksudkan ialah orang pitam. Maksud dia wujud sifat
sifat wujud, eh, wujud wajib bagi Allah, mawujud yang disifatkan mausuf. Allah wujud, wujud itu sifat, mawujud itu yang disifatkan. Jadi sebenarnya bukan di Allah Ta'ala itu dijadikan, Allah Ta'ala itu disifatkan wujud. Itulah yang kata penyusun kitab ni. Kalau ada yang mungkin teragu-ragu ke, bolehlah cari jalan tanya dia. Kan kita faham, tapi pokok ada yang nak bertanya lah. Baik, kemudian akhir sekali dalil naqli untuk sifat mawujud. Sifat wujud ni Allah SWT berfirman, Allahu allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, Allah SWT Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta apa segala apa yang ada di dalam, yang terkandung dalam 6 masa. Ya. Itu dia 6 masa. Surah As-Sajdah. Jadi dari naqli itu pun ada juga dia punya, dia punya keterangan dia untuk penuntut kaki dia. Faedah dalam akal sudah mencukupi. Jika tidak diletakkan dalil akli untuk menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala pun tidak mengapa, kerana dalil akli tentang kewujudannya sudah mencukupi. Itulah sebabnya kenapa kita kitab Tauhid dahulu tidak meletakkan dalil akli untuk sifat wujud, sehingga hayah bukan kerana tidak ada dalil akli untuk setiap satunya, tetapi dengan hanya menggunakan akal dan dalil akli, semua sifat ini boleh dibuktikan. Tapi ya, untuk kita sebagai menyokonglah, jadi adalah dalil dia, Quran sebut, hadis sebut. Tapi sebenarnya macam saya kata tadi, mula tadi kan, sebelum tadi kan, sebenarnya bina akidah ini dia perlu kepada pemikiran. So pemikiran itulah yang akan menguatkan hati kita. Tapi ya, iman itu dimiliki dalam dalam ni lah, dalam hati kita ni. Baik, untuk sifat sama, basar dan kalam pula dari nafli diperlukan untuk menguatkannya. Wallahu'alam. Jadi ayat ini dibaca tadi, ayat yang keempat surah As-Sajdah. Itu dia. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang antaranya pada dalam 6 masa. Ayyam tu diterjemah 6 masa. Berapa lama? Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, inna Allah sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Ya. Kama qala Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Itu dalil dia. Kalau itu adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya, apa makna itu? Kan? Mana Allah Ta'ala ni pencipta setiap pencipta, mana makhluk ni dia pun sonik juga. Dan kita manusia kan, kita pun pencipta juga sebenarnya kan. Manusialah makhluk yang sesatunya makhluk yang ber, yang ada sifat solid pencipta. Kan, kita buat macam-macam lah kan, jam, handphone, kamera, itu semua dicipta oleh mak manusia. Bukan kita duduk tu ni otaklah begitu dah habis semua, tak tak kan. Kita yang mencipta, daripada akal kita dapat ilham, Allah Ta'ala bagi ilham macam mana nak cipta jam, macam mana nak cipta kipas, macam mana nak cipta kereta. Esok-esok kereta terbang pula. Kan? Bukan jam sangat lah, perlu kereta terbang kan? Bila tak tahu lah. Belum lagi peranti kan? Kita, negara kita ni belum peranti, belum ke situ. Kalau negara maju tak apa, kan? Jepun ke, Amerika ke, China ke, mereka tak apa, kereta mereka boleh, teknologi mereka pun tinggi, kita belum sampai lagi. Boleh bercita-cita tapi simpan dulu lah, simpan tepi dulu. Yang pentingnya nak bangunkan ekonomi umat, ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Islam kan. Itu yang menjadi, sepatutnya menjadi aulawiyat ataupun keutamaan, priority kan. Macam sekarang lah, apa priority kita sekarang? Bukan kita nak suruh pelancong ramai lagi masuk. Priority kita sekarang ni nak mencegah virus corona ini merebak dengan langkah-langkah yang tertentu. Kan? Pelancong-pelancong mesti ditampis dengan ketat. Tak boleh kita asal nampak ini boleh buat duit ni, aku terima. Dia ada penyakit, tak ada penyakit, cerita kedua. Tak boleh. Nanti mendaratkan rakyat negara, membahayakan keselamatan negara. Itu priority, aulawiyat tu.
kan? Kalau keadaan dah pulih, tak apa, tak ada masalah. Negara jiran kita di utara pun dia tutup kan? Dia kata keselamatan rakyat dia lebih penting daripada keuntungan dari pelancongan, sedangkan negara dia lebih kuat lagi bergantung kepada pelancongan berbanding kita. Tak cipi ya? Bawa pasport pergi ikut betung ke, ikut apa ni, ikut kayu hitam ke, ikut padang besar ke. Kita tengok berapa ramai orang masuk keluar kan. Tapi mereka tak ada kompromi. Mereka kata keselamatan rakyat adalah keutamaan kami, bukan hasil masuk pelancongan. Itu stop dulu. Kalau keadaan dah clear, dah bersih, dah selamat, baru kita on balik. Patutnya macam tu kan, keutamaan kita kan. Patutnya macam tu lah kan. Harapnya macam tu lah kan. Sebab kita manusia ni memang kita boleh cipta macam-macam, tapi sebenarnya dia balik kepada kudrah dan iradah Allah SWT. Boleh cipta macam-macam vaksin dan sebagainya, tapi yang mengizinkan benda tu jadi tak ini Allah Subhanahu wa Taala, yang maha berkuasa dan yang maha berkehendak. Kalau faham tu senang, ikhtiar je, tak apa. Wallahu'alam. Itu dia. Maka ijma' umat telah ijma' mengatakan Allah SWT itu mawujud. Allah itu mawujud bila makan. Allah SWT itu wujud, tidak ada, tidak ada bertempat. Dia tak ada tempat ya. Allah SWT itu tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kiri, kanan, depan, atas, tak ada. Allah SWT duduk atas langit pun itu lelaki dah tak ada. Sebab Allah SWT itu dia adalah pencipta. Langit adalah makhluk. Wallahu a'lam. Kita sampai ke situ. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dari dalil akli ataupun burhan. Dalil akli kita dah cerita sikit-sikit ni. Dalil akli ni yang panjang kita nak bahas ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang Musa 98. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang akan sambung kaitan dengan dalil akli ataupun keterangan burhan kaitan sifat mawujud ini. InsyaAllah dengan izin Allah SWT akan bertemu pada InsyaAllah kita akan bertemu pada 19 Februari 2020, InsyaAllah buku surat 98. Dalil akli ataupun burhan, burhan itu keterangan. Al-Quran pun Allah Ta'ala guna perkataan burhan. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata kalau Muhammad, tunjukkan kamu tunjukkanlah keterangan kamu sekiranya kamu orang benar. Ini Allah Ta'ala suruh Nabi SAW beritahu kepada orang-orang kafir Quraisy. Beritahu kepada orang-orang Yahudi, beritahu kepada orang-orang munafik. Kalau kamu rasa agama Islam ni salah, agama kamu betul, tuduhlah bukti-bukti kamu, keterangan kamu. Kalau kamu benar, pada diri pihak benar, tak boleh tujuh. Itu dia tuan-tuan. Wallahu rasuluhu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan tadi, surat 98, dalil akli ataupun burhan, insyaAllah. Jadi itulah dia, sekian sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk bersama. Boleh kita ingat panduan dengan baik-baik, boleh kita ingat mati bagi kita berdoa surat Allah. Dengan baik-baik usaha seperti anak kita ada anak kita akan bagi dulu sampai ke akhir. Dan kalau ada apa-apa yang sampai kita akan sabar bahasa telah jumpa dari semua baca semua mati Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekitarnya. Wallahu Rasulullah Alam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Baqarah dan surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وارحمنا وارحمنا ثم اللهم اجعلنا المتقين وقرئنا إنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشدد بالمدى وزادهم وسلم بكلابك يا أحد جبار المتقين. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مزدكين.
kitab ya mujiz sahabat al ahzab izin wa wasuna alaihi bi fadimi ya sayyid rahmar rahim rabbana zidna imanan wa ma ya aqim rabbana ajina bi hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana atqina min nar rabbana taqabbal minna du'ana wa bil salam wa amana wa liqa'ana wa amalan fi hadhihi al-laylati mubarakah min syahri jamadi al-akhir mubarak innaka samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka tawwabur rahim wa nafiha subhanaka wa ta'ala fiha salam wa a'udhu bika min alhamdulillahi rabbil alamin.